menghadap kamera, tangan di orang sulap. Baru ini dipasang ya. Iki toh. Malah viral. Ya lah, Cung. Malah ngeblur. Diperiksa. Masa ngeblur. Dilok to, Dokter Deni. Hitam putih. Ya Allah. Karung lu ada pas bagus. Tangannya ini di sini di arteri ya, sini. Di sini bisa terlambat denyutnya. Nah, pas sing kok teko ngomah tekone skadon samplek. Katakan tidak boleh terlalu kenceng. Ya apa, Cung? Ndas kecung. Sekitar 2 jari. Ininya sekitar 2 jari. Terus kemudian didengarkan denyutnya di tempat arteri berdenyut. Kalau masih awal bisa diraba dulu. Nah ini suaranya denyut yang besar itu langsung kita dengar. Denyutnya suaranya beduk. Terus kita dengarkan nanti denyut yang jeduk yang pertama itu adalah tekanan darah atas dan denyut yang kedua adalah tekanan darah bawah. Kita ini kita putar untuk menutup agar udara bisa dikeluarkan. Aku dokter, Bu. Aku boleh ngeterima air lagi kan jajah. Jadi ini kita tutup, kita tutup. Terus kemudian kita pompa. Oh, Cong, kandung Cong. Oke, kita pompa sampai kurang lebih empat Cong. 180 sampai 200. Ini pepang kebetulan lu itu. Tensinya 130 per 80. Tadi setelah mencapai ini ya, ini ada jarumnya, ada pandomnya ya, ada jarum ya. Jarumnya itu setelah sampai di 200 ataupun sampai 180 itu kita buka. Kita buka sedikit. Oke. Kerja timbangan dong. Kalah timbang sih nalo. Jadi sekian ya tutorial dari mengukur tekanan darah atau tensi darah. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.